dari Profesor Wiwiwiwik sebagai berikut. Dia lahir di Yogyakarta pada tahun 1968, meraih gelar sarjana pada tahun 1991, pendidikan profesi Fakultas Kedokteran Hewan di UGM pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1999 meraih gelar Magister Sains Veteriner, dan pada tahun 2004 beliau meraih gelar Doktor di United Graduate School Gifu University Jepang. Beberapa penghargaan telah beliau raih, pernah menjadi dosen berprestasi di Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan pernah meraih penghargaan kesetiaan dari UGM dan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Profesor Wiwiwiwik juga aktif dalam berbagai perhimpunan profesi seperti PDHI, PA, dan P3HLI. Dan jabatan terakhir beliau adalah Kepala Bidang Pol Praklinik dan Pengembangan Hewan Coba LPPT UGM. Profesor Wiwiwiwik telah menulis 4 buku dan melakukan 24 publikasi dalam 5 tahun terakhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian profil dari Profesor Dr. Hewan Wiwiwiwik Kusindan LPPAD. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti acara Puan Guru Besar Universitas Gajah Mada. Sekretaris Dewan Guru Besar dan para guru besar memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gajah Mada. Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada membuka upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Hewan Dwi Lilik Kusindarta, MP PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Rektor, kami menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, waras. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Hewan Dwi Lilik Kusindarto, MP PhD pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada dinyatakan dibuka. Pembacaan kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Hewan Dwi Lilik Kusindarta, dimohon berdiri. Kutipan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 45339 M-07-2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Agustus tahun 2023 mengangkat nama Dr. Hewan Dwi Lili Kusindarta MPPHD, nomor induk pegawai 1968-05261-9951-21001, pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Unit Kerja Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu neurobiologi hewan. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya. Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Hewan Dwi Lili Kusindarta dengan judul Peran Neurobiologi pada Alzheimer Disease dan Canine Cognitive Dysfunction, Tinjauan Neuroproteksi Pemberian Herbal Kemangi dan Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Condition Medium. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat, Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, Dekan, para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, serta Ketua Departemen di Fakultas Kedokteran Hewan, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Hewan, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, tamu undangan, dosen, teman sejawat, sanak keluarga, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menyemakan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir baik di balik senat maupun secara virtual pada acara pengukuhan guru besar Universitas Gadjah Mada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Rektor Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang neurobiologi hewan pada Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan UGM yang berjudul Peran Neurobiologi pada Alzheimer Disease dan Canine Cognitive Dysfunction, Tinjauan Neuroproteksi Pemberian Herbal Kemangi dan Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cell Condition Medium. Hadirin yang saya muliakan, penyakit neurodegenerasi adalah kelainan yang ditandai dengan hilangnya kuantitas, struktur dan fungsi saraf secara progresif di otak, seperti terjadi pada penyakit Alzheimer, Huntington, Parkinson, dan amyotrophic lateral sclerosis. Hilangnya neuron secara progresif akan menyebabkan penurunan fungsi fisik, mental, belajar, mengingat, dan kognitif yang disebabkan oleh atrofi area yang terkena. Saat ini, tidak ada cukup pilihan terapi yang tersedia untuk mengobati penyakit neurodegeneratif. Pengobatan penyakit neurodegeneratif hanya ditujukan untuk meredakan gejala yang menyertainya. Kompleksitas mekanistik dan fisiologis yang terkait dengan kerusakan dan kehilangan saraf secara signifikan menghambat pemahaman proses patogenesis dan pengaruhnya terhadap pengembangan pengobatan yang efektif untuk mengatasi penyakit ini. Selain itu, tantangan dan kesulitan dalam menghasilkan pengobatan penyakit neurodegeneratif adalah ketidakmampuan sistem saraf pusat untuk berdegenerasi. Namun demikian, dengan diketahuinya bahwa beberapa area di dalam sistem saraf pusat memungkinkan terjadi proses degeneratif,
setidaknya di zona subventrikul subgranular virus dentatus hipokampus dan zona subventrikular dan ventrikulateral memberikan harapan besar dalam pengobatan. Dalam 10 tahun terakhir, telah dikembangkan reaktif berbasis antibody untuk penyakit neurodegeneratif seperti prasinezumab, simpanemab, solanezumab, namun hasilnya masih belum memuaskan dan bahkan menyebabkan penarikan atau penghentian obat tersebut dari tahap uji klinis. Selain itu, sebagian besar obat juga tidak dapat melewati saluran darah otak sehingga menambah tingkat kesulitan dalam pengobatan penyakit ini. Di sisi lain, sama seperti penyakit neurodegenerasi khususnya Alzheimer's disease, pada bidang veteriner terjadi kasus disfungsi kognitif anjing atau dikenal sebagai canine cognitive dysfunction yang kemudian juga dikenal sebagai Alzheimer's anjing atau demensia anjing semakin meningkat. Canine cognitive dysfunction memengaruhi lebih dari 15 juta anjing di Eropa dan 30 juta anjing di Amerika dengan prevalensi berkisar antara 14% hingga 60%. Demikian juga tingkat kejadian pada kucing. Feline cognitive dysfunction FCD menyerang hingga 55% pada umur 11 hingga 15 tahun dan 80% pada kucing umur lebih dari 16 tahun. Adanya FCD dan FCD di Indonesia sangat mungkin terjadi, tetapi sekali diagnosa gagal ditegakkan hubungan dengan kemampuan bertanya individu hewan yang menderita. Usia merupakan faktor risiko paling penting untuk perkembangan FCD yang mempengaruhi hingga 60% pada anjing tua, terutama anjing yang bisa lebih dari 11 tahun. Tidak ada perbedaan spesifik ras dan ukuran hewan dalam dominasi FCD. Juga tidak ada perbedaan spesifik ras dalam patologi dan tanda klinis penyakit. Penelitian penyakit dominasi pada hewan telah menemukan kesamaan yang mencolok antara disfungsi kognitif pada anjing dan Alzheimer pada manusia. Hadirin yang saya muliakan, perkenalan saya mahdi pidato pengukuhan ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan amanah jabatan terhormat sebagai guru besar. Mohon doa sebelumnya kecepatan ini dapat memberikan semangat pada diri saya untuk terus berkarya mengembangkan ilmu pengetahuan niat niat ibadah sehingga memberikan keberkahan bagi kami institusi dan masyarakat. Atas jabatan guru besar ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pencapaian ini. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kepercayaan diberikan kepada saya dengan amanah jabatan guru besar dalam bidang ilmu neurobiologi hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada rektor dan para wakil rektor, semua dan sekretaris senat akademi serta seluruh anggota senat akademi, dewan guru besar, majelis wali amanah Universitas Gadjah Mada yang telah memberi dukungan, kesempatan, menyetujui dan mendukung saya sebagai guru besar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Profesor Dr. Hewan Dr. Budi Utoyo dan PhD, beserta para wakil dekan FKU UGM, Rewan Dr. Budian Tuhan PhD, Dr. Rewan Dr. Sintudron MSD, Profesor Dr. Rewan Aris Adantan MSD yang telah memberikan dukungan. Ucapan terima kasih seterusnya saya ucapkan kepada Ketua Senat FKU UGM, Profesor Dr. Rewan Siti Kristina Octavia Salasia, beserta Sekretaris Senat FKU UGM, Dr. Rewan Agus Surya, Agus Suryanto MD, dan kemudian dari Profesor Dr. Senat MD, dan seluruh anggota senat FKUM yang telah menyetujui mengusulkan saya sebagai guru besar. Terima kasih atas semua dukungan dan doa lainnya. Ucapan terima kasih saya kenakan SD meeting yang saya sampaikan kepada guru-guru saya di SD Muhammadiyah Sopanani, SMP Negeri 2, SMA 5, serta kepada seluruh dosen saya di Fakultas Kedokteran Hewan selama saya menempuh pendidikan S1, profesi, dan S2 yang telah membimbing dan mengantar saya hingga dapat mencapai jabatan akademik ini. Ucapan terima kasih seterusnya saya sampaikan kepada orang tua dan guru-guru saya dalam bidang ilmu anatomi dan psikologi di Departemen Anatomi dan Kedokteran, Pak Pusono, Pak Darso, Pak Rikono, Pak Bekto, Pak Muryadi, Musi Kostini, Sumiati Sunario, Budini, Pak Puntoro, serta kakak-kakak yang mendukung menyemangati juga mengajarkan banyak hal untuk saya, Mbak Esti, Mas Heri, Mas Teguh, Mbak Ana, dan adik-adik mereka departemen yang menyemangati dan membantu banyak hal. Niko, Koro, Evi, Randy, Irma, dan Bu
Sufista, dan seluruh tenaga pendidikan atas bantuan dan dukungan dalam melaksanakan tugas khususnya di Departemen Anak Ibu. Terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat CCC atau CCC dan yang maju CCC sebagai supervisor ketika saya di Ibu University dan yang mampu CCC di WAD telah mengajarkan ini terkait teori aktivitas saya. Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada sahabat saya di Alkomik di Sijima Sensei untuk persahabatan bersama dalam bersama-sama menyelesaikan program perkuatan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Rehwan Bambang Sumiata Mutarok SUMSD dan Profesor Dr. Rehwan Siti Sinarta Fiesal Sian yang telah menelaah dan koleksi naskah ini dengan teliti. Ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga juga saya sampaikan kepada tim terapi kerabat dan tim saya setanti kumpulkan anatomi baik sebagai mahasiswa dari S2, S3, S1, dan mahasiswa riset atas dukungan, bantuan yang terus dan kerjasama selama penelitian. Kepada seluruh keluarga besar Haji Saifullah, keluarga besar Haji Sanusi, kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ayu Rohman dan Ibu Endan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas doa, bimbingan dan dukungan, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya selama ini. Kepada keluarga besar Rahmat Ziawasi, khususnya keluarga besar Romo Tijo dan keluarga besar Somo Pangro, kepada ketua orang tua Bapak Kamran dan sekali, terima kasih untuk apapun jawabannya, apapun pertanyaan jawab selama hebat kita mau serai sur. Dan kepada Ibu Suhaida, terima kasih untuk bangun malamnya soal menemani saya belajar meskipun tidak pernah mengerti apa yang saya pelajari karena Ibu sendiri tidak pernah sekolah. Dan alhamdulillah pasal Ibu Allah akhirnya lantunan doa yang tak pernah telah dipanjatkan terkabul. Saya menjadi seorang besar. Sungguh merupakan kesatuan pura yang terpilih. Kepada kak saya, Mbak Titi, dan saya Nina, serta adik-adik saya yang lain yang berdiri dan seluruh ponakan, terima kasih atas dukungan, dorongan dan doanya selama ini. Kepada kakak-kakak saya yang lain, Kalina, Mbak Richard, Kak Nenden, Kak Jeffy, Kak Neti, Pak Mubara, terima kasih atas doa dan dukungannya. Kepada yang sedang saya, Mbak Jekel, Mary Kerimati, terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dan hubungannya yang berbeza. Kepada anak-anak, Arel dan Adel, terima kasih dan maaf waktunya terbagi. Kepada Fidel, maaf belum dapat memberikan yang terbaik dan terima kasih atas senyum dan tawanya. Semuanya selalu bersama kami. Semoga pada kesempatan berikutnya kita dapat bersama lagi pada tempat dikabarnya. Ingin saya menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih hanya cuma satu persatu, namun waktu pula yang membatasi saya. Untuk itu, dengan segala kehendak hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal ini tidak mengurangi rasa terima kasih, rasa hormat dan penghargaan saya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada perjalanan karir di bahasanya. Pada kesempatan yang berbeda ini, saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga semua amal kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian kepada saya dan keluarga dapat dibarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mengakhirkan kebutuhan atas kesabaran dan perhatian kepada diri sekalian. Saya ucapkan kehargaan dan terima kasih. Pengukuhan Guru Besar kepada Profesor Dr. Rehwan Dwi Ninikus Indarta MPPSD ditandai dengan pengalungan samir Guru Besar oleh Sekretaris Dewan Guru Besar didampingi Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada. Para Guru Besar bertoga dimohon berdiri. Thank you.
Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada menutup upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Hewan Dwi Lili Kusindarta, MP, PhD. Sebelum saya menutup upacara pengukuhan ini, perlu kami informasikan bahwa Profesor Dr. Hewan Dwi Lili Kusindarta, MP, PhD, merupakan salah satu dari 460 guru besar aktif di Universitas Gadjah Mada. Dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 19 guru besar aktif dari 30 guru besar yang dimiliki Fakultas Kedokteran Hewan. Membersamai kita, Ketua Senat Akademik, Profesor Sulis, Bapak Dekan, Ketua Senat Fakultas, dan Prof. Lili menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada ruangan ini maupun secara online, dan juga pada seluruhnya diucapkan terima kasih. Wabil khusus ingin menyampaikan beberapa tamu yang hadir pada kesempatan ini, sedianya ingin mengucapkan by name seluruh dunia, tetapi beberapa hal yang ingin disampaikan dan mohon bisa berdiri. Pertama, Profesor Dr. E.P. Muhammad Nurman, D.R.M.S.I. IVA-VET, Guru Besar Divisi Anatomi Veteriner UNAIR. Kami persilakan. Yang kedua, Profesor Dr. Dr. Ahmed Fred Herawati, M.P. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Galuhdaya. Yang ketiga, Dr. Iwan Andi Wijanarko, Sekretaris Jenderal Pemerintah Lingkungan Dr. Hewan Indonesia. Dr. Hewan Arfian, PhD, Ketua PB Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia. Terima kasih sekali Profesor Lili ingin menyampaikan pada semuanya, namun mengingat waktu yang tersedia, maka lain waktu bisa disebut namanya. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Hewan Dwi Lili Kusindarta, MPhD, dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waras. Profesor Dr. Hewan Dwi Lili Kusindarta beserta istri dan putra-putri meninggalkan ruang upacara.
Mengucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Hewan Dwi Lilik Kus Indarta MP PhD sebagai Guru Besar di bidang Neurobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Selamat dan sukses selalu. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai di Palestina Universitas Gadjah Mada. Saya adalah guru besar di Universitas Palestina dan hari ini saya dapat menghadiri acara pengukuhan Pavlidi. Semoga kita bisa selamat hari ini, mudah-mudahan aman. Kenalkan, nama saya Don Armian, saya dari Departemen Anatomi FKKMK UGM serta dari Ketua Perkumpulan Ahli Anatomi Indonesia. Selamat kepada Prof. Lilik senior, inspirator untuk kami para dosen-dosen anatomi untuk berkembang dan juga selalu melihat anatomi sebagai asik nampaknya top mikirnya. Cayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Profesor Dr. Edwin Muhammad Nukman, Magister Sains, Dokter Hewan, Pakar Anatomi Veteriner. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan dari Divisi Anatomi Veteriner mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dwi Lilik Kus Indarta yang hari ini akan dikukuhkan, dan kami berharap bahwa pengukuhan ini membawa hikmah, membawa kebermanfaatan, membawa kemaslahatan dan semakin berprestasi untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selamat Prof. Lilik, sampai ketemu pada kolaborasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, ini yang sedang berbahagia pada siang hari ini,
Profesor Dr. Hewan Dewi Gus Indarno MD PhD. Dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, semoga acara ini bisa mendatangkan barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa kita persilakan sebentar ya. Monggo. Gus Indarno dan keluarga sudah hadir di tengah kita. Kami persilakan Bapak Ibu yang akan memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Kami persilakan.